yang satu ini. Di depan sebelah kiri ada warung bakso Raja Rasa, miliknya Pak Mundi, rasanya juga banyak variannya. Di sebelah kiri terlihat rambu-rambu bahwa jalan akan menanjak, dan benar di depan ada tanjakan yang cukup curam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jurang Ampel. Jalur ini seringkali dimanfaatkan oleh pengguna jalan, yang akan berwisata ke Cimory maupun Puncak Tretes, saat jalur utama Pandaan Prigen dalam keadaan padat merayap. Jurang Ampel terkenal sebagai tempat laka lantas yang seringkali memakan korban, karena jalurnya yang menikuk dan menjorok tajam. Sekarang di simpang 3 Jurang Ampel, sudah dilengkapi pengaman tembok setinggi 1,5 meter, dan di depannya dilengkapi deretan ban yang dicat biru putih, sebagai tambahan pengaman untuk meminimalisir kecelakaan. Oke teman-teman, selanjutnya di depan sebelah kiri ada Ngopi Weng Jurang Trawas, yang menjadi salah satu tempat ngopi saat ini yang sedang hits. Kafe ini hadir dengan konsep utama outdoor di area hutan, sehingga menawarkan suasana yang sangat nyaman, dengan ciri khas perbukitan di sekitarnya. Menariknya, kafe ini memiliki spot area di tepi Jurang Ampel yang cakep banget, dengan dilengkapi panggung dan spot meja kursi untuk nongkrong, cocok sekali buat muda-mudi. Kemudian berikutnya ada Pasar Buah Trawas Mojokerto, surganya buah-buahan dan sayuran lokal berkualitas, yang terkenal kualitas dan kesegarannya, diantaranya ada pisang dan alpukat, yang semuanya sangat cocok buat oleh-oleh bagi keluarga yang ada di rumah. Selanjutnya di sebelah kiri ada Kedai Pinus, tempat alternatif nongkrong bernuansa alam. Kafe ini memiliki suasana asri, dan hawa yang sejuk sehingga sangat cocok dengan konsepnya, yaitu outdoor. Berbagai sarana akomodasi bisa kita jumpai saat berkunjung ke kawasan Trawas, mulai homestay, villa, maupun hotel yang bisa menjadi tempat menginap yang nyaman bagi siapapun. Salah satunya adalah Hotel Permata Biru, yang ada di sebelah kanan jalan. Lanjut di depan sebelah kiri ada Bumi Perkemahan Masehi Advent Hari Ketujuh Mahanaim. Tempat ini cocok buat kegiatan outdoor bersama keluarga, teman, serta juga bisa untuk mengadakan event organizer. Di sebelah kiri ada lagi nih, tempat kuliner yang akan bikin kamu ngiler. Baik makanan dan suasana tempatnya, namanya Angkringan Kebun Gayatri. Di depan tampak gapura perbatasan Pasuruan Mojokerto,
Gapura ini berada di perbatasan Kabupaten Pasuruan dengan Mojokerto, tepatnya di Desa Lumbang Rejo, Kecamatan Prigen. Selanjutnya di sebelah kiri ada kedai Zam-Zam. Kedai yang terletak di pinggiran Jalan Raya Trawas ini mempunyai desain yang sederhana, tetapi mempunyai menu yang cukup banyak dan variatif. Di sebelah kanan ada Pujasera Pak Toib, dengan kuliner andalannya soto ayam, lontong kupang dan tahu petis, atau hanya sekedar menikmati segelas kopi tubruk. Masuk ke kanan ada Taman Kelinci Trawas, sebuah taman kelinci yang beredukasi, berlokasi di dalam area Dharma Raya Trawas. Taman ini menyediakan aneka makanan seperti sate kelinci, sate ayam, gado-gado dan aneka minuman jus. Selain itu Taman Kelinci Trawas juga melayani grooming dan breeding kelinci. Mojokerto menjadi salah satu surganya kuliner yang tersembunyi, seperti halnya Resto Pendopo Asri Trawas ini, yang terletak di Desa Sukorame, Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, dan posisinya berada di sebelah kanan jalan.